Makan lah. Belum umpan lah ni. Tadi mancing dapat jenah dua ekor, satu, dua. Ini anak talang. Ini ikan sakai. Ini ikan gerut-gerut. Ikan sakai banyak dalam ni. Sagai. Ikan apa ni? Aku tak tahu ikan apa ni. Banyak talang. Ini pun talang. Ini pun talang. Dahlah, penat. Ni ada pair tadi. Ini main kato. Ini bukan jik. Ini dapat tadi talang. Ini ikan sagai. Sagai talang. Ini talang. Tiga. Kau ni tak apa, ni talang lagi. Ni pun talang. Ni kan apa ni? Ni pun talang. Ni pun talang. Ikan talang. Ni kan apa tak tahu. Bayar 100 yo, main kayak. Kek Bagan Pinang. Ini jenaha. Jenaha. Jenaha koci. Ini jenaha. Ini mancing. Ikan talang. Ikan talang. Ikan talang. Ikan talang. Talang banyak sini dapat. Ikan sagai. Sagai ni besar. Jenaha. Jenaha. Ikan gerut-gerut pun ada. Dari pukul 8 sampai pukul 12. 8, 9, 10, 11. 12, 4 jam main mancing. Terpaksa balik. Air hujan. Inilah hasil ni. Talang. 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 Jenaha. Okay. Ni kalah jenaha tadi. Terpaksa. Air. Roti ni baru balik tadi mancing dekat Bagan Pinang. Main jijing oh, kau main-main. Dua ekor jenaha oh. Ha? Kau ada. Dan
Malang pun ada. Ikan apa aku tak tahu. Apa ikan ni? Kulit-kulit ikan ni. Pernah. Boleh lah. Ha? Bosa bang. Buat kecil lah. Talang ni. Okey lah. Boleh gerut pun ada. Gerut. Ni ikan apa ni? Siapa tahu? Siapa tahu ikan apa? Agak. Siapa tahu ikan apa? Siapa tahu komen. Okey lah. Itu je hasil. 4 jam memancing, hujan pula pukul 12, angin kuat, maksud balik naik kayak tadi sampai topi je, main topi je. Moga boleh, ni pun talang juga, dia besar sikit lah talang ni. Talang, nama-nama talang. Sekarang dia nak mandi ya. Sekarang dia nak berenang. Nampak? Berenang. Ataupun nak mancing-mancing. Sagai. Sagai pinang. Kalau tengok tanda di hitam tu. Kalau kecil dia panggil tanda, sebab dia ada tanda hitam tu warna pekat. Bila besar dia dah cair sikit. Kecil tu bagi tanda. Besar dia panggil jenaha. Sama orangnya, si bangangnya. Kalau kecil, tanda. Kalau dah besar, tanda dah hilang. Dia panggil jenaha. Jenaha. Ini pula talang. Talang ni buat ikan masin dia ni. Dia macam kapas sikit lah isi dia. Kau tengok. Ada kapas. Ada kapas ni. Macam kapas sikit. Macam kapas isi dia. Ini pun talang. Banyak talang dari naik. Talang. Ini kan sagai. Ikan sagai yang kata sedap goreng. Dah lah. Lepas ni kita nak masak gulai rebung. Kita ambil seekor. Kita ambil seekor. Nampak? Nampak? Kejap dia nak pergi kodai beli barang. Abangnya hari hujan. Kita slow-slow bawa. Nak turun. Minyak pun nak habis. Kita isi dulu. Isi minyak dulu. Lalu kita beli barang. Masak ikan pancing tadi. Dari sana pancing tadi pun hujan juga. Sini pun hujan juga. Hujan itu rahmat. Rahmat dari Tuhan. Bukan rahmat penyanyi. Rahmat dari Tuhan. Kita nak isi minyak dulu ke? Kita isi minyak dulu. Kita jalan-jalan. Awang kelabu. Tadi pun hujan gelap. Awan mendung. Tak boleh mancing lama-lama. Pakai kayak takut jatuh, tumbang. Kan? Aku juga yang kena. Balik aku. Apalah, kita isi minyak dulu. Kita isi minyak. Kau faham ruang kita tu.
minyak dulu. Terus. Ah tu kedai nasi yang Oli. Siapa nak datang boleh datang. Ha. Kelele Bandar Baru Salat Tinggi Sepang. Kena isi minyak dulu. Kita round dulu. Mancing tadi tak bagi letih, dia bagi semangat lah. Nice lah. Ya, tapi sayang, hujan lebat lah. Kau tak lebat jadi kau tapau tadi dua top. Kita isi minyak dulu, okey. Isi minyak dulu. Ha, ni hujan lah ni. Todak tidur ni. Tidur kocok lah. Ni pun balik mancing ni. Steady. Kita isi minyak dulu dekat biar. Kita isi minyak dulu. Abang ada abang. Abang ada, semua ada. Kita isi minyak RM20 tu. Enam sepuluh liter. Dek pam pam 320 kuning eh. Ha. Okey. Lupa nombor 3. Ha, nombor 3. Ini abang dah isi. Wah, 12,000 tu. Ramai-ramai tu, macam jackpot tu. Okey. Kadang kita rasa sudah siap. Ini abang sudah isi. Hati-hati di jalan raya. Ini dekat Bandar Baru Salat Tinggi Sepang Selangor. Ha. Agak mendung sekarang ni. Sepang tu dia dekat dengan KLIA. Ha. Trafik warna merah pula. Baik tak warna biru. Dia rosak pula tu. Ni aku pakai kamera Sony A7S Mark 1. Ha, tahan lah cantik ni. Harga sekarang RM4,800 tu baru. Kita cari bawang besar, bawang kecil. Kita ambil sebiji. Go. Sebiji bawang. Cari cili api mana sedap. Cili api ni sedap. Okey, sedap. Payah kat lah. Nanti yang tak kat. Kita cari. Kita masak lemak cili api campur rebus.
Kita ambil ada buang kecil je. Makan seorang je. Boleh lah ni. Ada kecil lagi. Ada, ada. Yang kecil. Ambil daun kunyit. Apa lagi? Ni. Ambil kunyit dua biji, dua ulas, dua ulas kunyit yang bertabur di tengah jalan. Kunyit itu dah lah, bayar dulu. Cukup. Kita ambil ini bukan. Bawang putih, bawang merah, bawang besar, cili, kunyit, rebung, daun kunyit. Berapa mak? Berapa? Tujuh sembilan. Balik dulu. Gula tambah? Tambah. Satu je? Dua sembilan. Dah lah, kasih tulis lah. Tak, ingat tambah satu lagi. Dah lah. Kita balik. Kita balik dulu. Ini hujan. Hujan dah turun. Ini angkat kain. Pintu ni rosak lah. Rosaknya pintu tu dah patah belah sana. Dia boleh terpatah sengkot. Dia buka belah sini. Buka, kena buka dari dalam. Aku close. Tutup tu. Kamera ni tak boleh kena air tu, hujan. Barang dah beli. Kita start kereta. Kita jalan-jalan cepat. Ini macam dekat mereka lah. Macam ada salji aku tu. Macam ada salji. Macam ada salji putih. Salji yang berkeliaran di tengah padang. On the drive. Man in shot. Pola Cina. Nope. Kita terus balik lah. Kita balik dulu. Tak nak beli. Kita masak gulai pancing. Gulai pancing ikan sardin. Ikan sardin lah tadi. Ikan apa tadi? Ikan jenak kan? Ikan jenak panggang. Kita jalan dulu. Ini sekolah aku dulu ni. Sekolah menengah si Sepang. Jam menunjukkan pukul 3 petang. Belok kanan. Belok kanan.
Oh. Apa? Apa? Barang itu beli tadi. Nampak. Ini bawang. Dia pakai bawang. Dia pakai bawang putih. Cili api. Kita kopak dengan cili api. Kopak lah. Dia dah kopak dia dah. Kalau potong makan, monyet tak makan dah. Kita ada punya hidup. Ini hidup ni dah apa ni? Dah bergaga daun kunyit. Ok, bukan daun monyet, daun kunyit. Kurang lah dia ni memang tak payah apa. Ni ikan kita mancing tadi, kita buat sisik tu. Makan tu, du, pakai jik. Jik. Dalam tangan masak ikan jenaha. Ikan jenaha ni kalau masak. Masak rebung, masak gulai, masak kari, sedap juga. Potong bis. Sisi. Okey. Buat kutu-kutu. So, kita potong perut dia. Apa dia? Saya tak tajam. Potong. Tarik isi dia. Tarik isi dia keluar. Belah dua je. Buang ni. Basuh dengan air yang mengalir. Ikan yang segar. Lagi laut. Buang lepas pancing bro. Ha? Buang lepas pancing. Oh, kita masak gulai. Gulai lemak cili api. Kita baru lepas pancing. Simpan ke pancing tadi. Kena ada ikan. Kenapa aku lupa nama dia. Ikan talang ada. Talang banyak. Dia tu ekor talang. Kau tengok talang dia. Aku banyak talang dapat. Ikan talang. Anak. Anak talang.
Siapa tahu ikan ni? Ukuran. Tanya apa? Okay, teruskan masak ikan laut fresh lagi. Masuk ke sini. Bahan kita beli tadi. Hari ni kita nak blend. Kita masuk dalam ni. Sabar. Masukkan cili api. Semua kita dah cincang kan, bawang semua dah cincang, dah set. Kita blend. Boleh letak air. Blender tekan sama Tekan sama. Kita blend. Siapa pandai blender? Cuba dengar. Pastikan dia halus. Okay, dah halus tu, kita tutup kamera. Kali ni kita tuang minyak. Tuang sikit je.
Tak bukan pancing weh, tak pancing. Lepas tu kita letak daun kunyit. Letak daun kunyit. Letak ikan. Ha? Ikan pancing bay. Letak ikan masak gulai. Jangan lupa letak santan. Ha? Kita tutup dulu. Kita letak gula. Kita letak gula. Lepas tu kita letak garam. Garam cukup basuh. Kalau tak basuh tak apa. Dan kita kacau. Dan nanti kita letak air. Lepas tu kita tutup kodai. Kau tengok dulu, ada nak ke depan jap. Cuba rasa sekejap, rasa. Terbalikkan ikan ni. Kau terbalik. Mm.
mak ai, tak sedap ai, tak sedap. Ya, ada bau onang dalam tu. Ha? Ada yang dapat tu lah. Ada bau onang je. Kau nampak tu. Kau nampak matur tu. Mengucap dalam tu. Ya, ada bau onang dalam tu kan. Kau nak makan tu, makanlah. Ha, masa pagi datang kedai. Tengah hari ada banyak kedai. Makan jual. Sepotong RM28. Ya, ada masak dulu. Baik. Ya, ada masak dulu. Makan bau lah. Kek mana tadi? Kek mana? Bau lah. Ikan jenaha masak gulai. Gulai apa nama? Kau bagilah nama. Nama anak kau. Balikkan dulu, balikkan. Atau balik pula. Cuba rasa sedap kau. Dia letak garam ke, garam sikit. Sebab dia air masin kan. Ha, dia letak air garam. Lepas tu kita tutup api. Okey lah. Aku nak masak. Tapi yo. Tengoklah. Nak tengok. Nak tengok tak nak. Ha. Dia dah masak. Kau nampak ke? Kalau tu, ikut dah.
Masak gulai robong. Okeylah. Ada yang masak nasi. Ha, nasi tak payah tengok.